kembali mengalami rebound setelah tertekan selama dua hari berturut-turut atau di saat Fed mengumumkan kebijakan suku bunga. Satu hal yang harus saya ingatkan di sini, penurunan di gold bukan dikarenakan pemangkasan suku bunga. Justru dikarenakan statement yang disampaikan oleh Fed mengecewakan atau tidak sesuai dengan harapan pasar. Kalau itu pasar menginginkan mendengar petunjuk dari Fed tentang adanya kelanjutan dari kebijakan pemangkasan suku bunga. Suku bunganya jika dipangkas, emas seharusnya naik. Namun, seperti halnya di video sebelumnya, yang sudah sempat saya sampaikan tentang skenario pergerakan di awal pekan hingga menjelang Fed, akan alami kenaikan terlebih dahulu dikarenakan antisipasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga yang terjadi. Betul, pemangkasan suku bunga mengekalkan emas bergerak naik, namun saat market sudah mengantisipasi sebesar 25 basis point, maka potensi tersebut kembali surut saat Fed mengumumkan kebijakannya. Itu yang terjadi. Kenaikan pun ternyata secara fundamental dipengaruhi oleh faktor geopolitikal menyulut kekhawatiran investor terhadap potensi penyerangan kepada Iran. Dan hal tersebut juga ditunjukkan rumor yang beredar bahwa Arab Saudi memimpin militer sekutu untuk menyerang Yaman. Tentunya hal tersebut juga terkorelasi dengan keadaan teknikal yang saya temukan cukup menarik. Di awal pekan terjadi gap up yang cukup signifikan dan ternyata ditutupi di hari Kamis saat Fed mengumumkan suku bunga dan di pertengahan malam ternyata rebound kembali dengan potensi geopolitical tension. Dan juga area rectangle yang saya temukan di technical chart kali ini cukup menarik. Rasa-rasanya kita bisa memanfaatkan untuk potensi dua arah yang terjadi hari ini. Dan hati-hati dengan data fundamental apa ekonomi tidak terlampau banyak, tapi ada statement yang akan disampaikan dari petinggi Fed, William, dan juga Rosengren, di mana keduanya memiliki hak untuk melakukan vote saat pertemuan Fed berlangsung. Kita akan lihat untuk technical view kali ini 20 September 2019. Irfan Sal. Kembali lagi dengan technical view untuk gold di tanggal 20 September 2019, dua hari setelah Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga dan mengecewakan market dengan statementnya. Lalu kemudian Anda bisa lihat juga, ternyata ada satu hal yang kita lewati, di mana di awal pekan kita mendapati areal gap up yang cukup tinggi. Sewaktu di hari Jumat, tanggal 13 September, ditutup di area 14.87.70 dengan area low di 14.85.60, lalu dilanjutkan dengan hari Senin, setelah penyerangan kilang minyak Arab Saudi di hari Sabtu lalu, Terjadi gap up kurang lebih dibuka di area 15.04.50. Berarti ada kekosongan di area tersebut meskipun area terendah kala itu langsung meluncur hingga area 14.95. Dan ditutup di area 14.98 potensi penurunan atau closing gap dicapai di hari Selasa tanggal 17 September dengan mencetak area terendah di area 14.93.30 kala itu saya menghitung kurang lebih 50 atau mungkin 75% areal penutupan gap. Dan ternyata kita melewati di hari kemarin terjadi peluncuran yang cukup deras hingga area 1483 setelah Fed kecewa dan peluncuran tersebut diasumsikan sebagai closing gap sempurna yang sempat terjadi di awal pekan atau di hari Senin. Artinya, gap yang terjadi di hari Senin ini adalah closing di hari Jumat sudah tercapai di hari saat Fed mengumumkan kebijakan suku bunga. Dan Sangat wajar di hari Kamis terjadi rebound hingga areal 15.04.40 dan kali ini kita lihat areal pun sedang mengalami kenaikan kembali. Jika kita asumsikan ini head and shoulder apakah masih berlaku? Saya sampaikan bahwa hal tersebut masih berlaku selama areal right shoulder tidak melewati areal left shoulder. Artinya areal ungu ini akan menjadi areal penentuan apakah terjadinya head and shoulder atau tidak namun untuk kenaikan sementara waktu areal tengah akan berada di areal 15.10 hingga areal 15.15 .15. so Anda jika menemukan areal tersebut harap berhati-hati jangan terlalu overbuy meskipun secara berita ketegangan geopolitik di timur tengah kembali mewarnai pergerakan ataupun volatilitas market selain statement yang akan disampaikan para petinggi Fed pet di malam hari nanti akan mengakibatkan juga volatility di mana William ataupun Rosengreen memiliki hak vote di dalam Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga di beberapa hari yang lalu sehingga potensi untuk volatilitas masih bisa terjadi dan reversal ataupun kenaikan bisa juga terbentuk ini adalah grafik keempat dan jika anda melihat dari ringkasan chart yang saya sampaikan di video pertama tadi saya menandai kotak kurang lebih di wave-wave terakhir di mana saya mencurigai pergerakan dalam satu pekan terakhir ternyata pergerakannya cenderung sideways artinya meskipun dalam range yang cukup lebar sideways-nya namun jika kita coba perhatikan areal tersebut adalah areal pengulangan dalam beberapa hari terakhir sehingga saya berpikiran ini adalah areal rectangle atau jika Anda menggabungkan dengan wave penurunan dari sejak 4 September, maka potensinya disebut bearish flag. So, ini adalah hal yang cukup baik jika memang areal di daily chart menunjukkan areal head and shoulder, di mana right shoulder sedang dibentuk, maka H4 akan memberikan sinyal. Jika Anda ingat dengan beberapa postingan saya tentang perhitungan prinsip Elliott Wave di dalam rectangle ataupun di dalam bearish flag, pola penurunan, kemudian inilah wave 1, wave kedua, wave ketiga, wave keempat dan wave kelima. Artinya wave kelima itu potensinya adalah kenaikan atau kurang lebih konsolidasi. Lalu jika kembali tertahan di areal ungu ataupun areal coklat ini, kurang lebih areal coklat berada di areal 1507-1508, areal ungu berada di areal 1510 hingga areal 1515, maka kemungkinan di areal tersebut Anda bisa melakukan sell untuk wave ke-6. Meskipun di postingan pagi ini atau di siang ini saya sempat menyampaikan untuk sarges buy on dip. Artinya dalam kerangka sideway triangle atau sideway rectangle, Anda bisa melakukan buy on dip jika melihat areal tersebut mendekati areal terendah atau areal support. Lalu di saat mendekati areal resisten, Anda melakukan reverse posisi. Dan jika perhitungan tersebut berhasil, maka wave ke-6 akan terjadi penurunan Lalu harap berhati-hati dikarenakan saat menyentuh area support atau mendekati area support, kemungkinan potensi di break akan terjadi. Dan di saat itulah keberhasilan dari penembusan head and shoulder menembus area neckline. Dan kini pun area resisten akan berpotensi diuji untuk ketiga kalinya. Artinya kemungkinan potensi rejection akan terjadi di area resisten 1510 ataupun 1515. .15. So untuk kali ini atau sesuai dengan grafik yang sempat saya share di video pertama, saya tetap akan melakukan buy on dip di area 1495.30 jika terjadi penurunan terlebih dahulu hingga area 1497.50 jika Anda mendapatkan area tersebut di pagi hari Anda sangat beruntung dan kemudian target pertama jika Anda melakukan buy on dip di area 1497 Anda silakan Target pertama Anda adalah di 1504.50 dan target kedua adalah 1508.80. Nah, saya rasa untuk ke area 1510 ataupun 1515 .15 masih bisa terjadi, namun saya akan anjurkan di area tersebut jika diasumsikan sebagai rectangle sideways, maka potensi di area tersebut adalah area resisten untuk sell on rally dan sebaliknya jika di malam hari sudah mencapai area resisten psikologis, maka saya anjurkan akan alami untuk Switch posisi posisi sell untuk wave ke-6 kemungkinan potensi penurunan. Untuk sell on rally, silakan melakukan sell on rally di area kurang lebih 15.10 hingga area 15.15. Range yang cukup jauh atau lebih panjang di area resistance tersebut Anda bisa melakukan sell dengan target pertama berada di area 15.04 dan target kedua akan berada di area 14.95 dan harap berhati-hati jika area tersebut sudah mulai turun, you know what to do kemungkinan potensi penurunan akan terjadi dikarenakan uji coba untuk tes keempat kalinya kemungkinan akan lebih rentan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan